jago siul ya. Masa sih? Dia gak percaya. Satu, dua, tiga. Saya kan punya harga diri. Dari awal saya menikah sama Veronica. Ya. Saya ngomong, ini suara yang di handphone nih. Oh, Veronica? It's not my dream. It's my dream. But it's not my dream. Oke, okay, dream box. Mau menghibur kan? Iya, betul. Mancing. Itu mancing, Pak. Dia kan mau menghibur. Suaminya ya? Iya. Apa? Oh, kenal sama dia? Oh, kenal. Tiba-tiba suami-suami aja. Ini istri oh ini. Nah. Anak orang main istri-istri aja. Anak sayanya. Saya nih lagi periksa. Periksa-periksa pada lemes semuanya sih. Kini ku sadar sekop-sekop hatiku ini. Sekop-sekop. Tak berarti untukmu. Energik banget nih. Ibu minum susunya susu apa? Susu, aku nyusu sendiri. Akhirnya di rumah ada warung, aku dagang. Kamu dapat salam. Kakek. Temen aku trek-trekan. Sini kek. Gagah banget jalannya. Kakek ini selama di asrama dia selalu memimpin kita senam. Okay. Ayo kek, kakek gerak-gerak aja. 1, 2, 3, 4. Hebat. Rahasianya pasti sering minum kopi ya? Ini kek. Enggak. Kasih-kasih. Aku nih, kalau aku sehat ya, gak kayak yang lain. Soalnya aku suka minum kopi kesehatan nih, makanya pada beli deh. Ini kakek dulu, ini kakek ini, dia bisa sulap. Kita lihat kakek. Ngapain? Kasihan. Binatang apa burung tadi? Burung kayak tadi. Burung apa tuh? Ketilang. Burung ketilang. Brr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 
ini, dia kalau siul, nyaring. Tuh, silent. Woo!
hebat, kek. Kok bisa gitu, kek? Bisa gitu ya? Kakek belajar di mana? Belajar di mana, kek? Ya, minum kopi kesehatan dari saya. Minum kopi kesehatan dari kamu? Mana kopinya, coba? Mana kopinya? Sudah, sayang. Udah, kakek duduk lagi, kek. Kakek duduk lagi. Nih. Ini kopi kesehatan dari saya nih. Ini kakeknya minum, kakek minum kopi ini kesehatan. Kan? Kek, sini, kek. Kakek minum ini. Wah, keluar biasa. Kek, sini, kek. Nah, wanginya aja tuh. Lah, tapi kan kopi ini kan bahaya enggak sih, Nek? Oh, enggak, ini beda. Ini kopinya buat lansia kok. Kosia. Namanya Kosia. Kopi apa? Kopi lansia. Oh, kopi. Ini manfaatnya apa? Kosia. Ini manfaatnya tuh bisa terlihat seperti kakek ini dan juga ibu aku. Saya mau borong dong. Nah. Berapa semuanya? Kebetulan nih lagi promo. Coba dibuka dulu aja. Bagi kakek satu, Pak. Dibuka kakek satu. Ini buat kakek satu. Kakek, ini saya kasih buat kakek. Biar kakek sehat. Sebelum saya kasih, siul dulu dong. Satu, dua, tiga. Siul. Bukannya mandi malah di sini. Anak saya ini. Anak saya. Iya, kelebihan hormon jadi kesannya ada uban. Jago siul dia. Masa sih? Jago siul dia. Benar. Ini maaf nih, maksudnya dibandingin teman-teman yang lain, ini paling kencang siulnya. Ya, nah, coba siul. Satu, hitung. Satu, dua, tiga. Kenapa? Kenapa suara siulannya kenceng? Berapa, Wen? Udah nggak ada gigi yang nahan. Iya tuh. Ya namanya baru 3 bulan. Lahir. 3 bulan apa? Belum nunggu gigi kan? Belum. Iya, belum. Anak saya ini. Anak saya nih, istri saya. Sayang, kamu di mana? Iya, nih. Oh, sampai pakai dipek. Tinggal dihitung nih, gini. 1, 2, 3, jangan tuh, 2. Gua kemana? Kamu dari mana? Kamu kemana? Di rumah aku cariin. Iya, diajak terus nih sama ibu. Buat promoin kopi. Mau denger siul gak? Saya tuh sesak napas saya. Kenapa? Saya butuh diobatin. Syaratnya tuh kata dokter, kalau saya lagi sesak napas ini harus denger suara siulan. Kasihan. Ya harus kasih siul. Ya. Siulin. Siul, sini. Deketin. Minggir, yuk, minggir. Siulnya di sini. Itu ya. 1, 2, deketin. 1, 2, 3. Udah. Seger, sehat. Udah sehat. Udah senang. Udah sehat. Udah sehat, alhamdulillah. Ini mohon maaf, kalau bisa kakek ini jangan diganggu terus. Kenapa emang? Dia lagi persiapan maraton 20 ons. 20 meter. Sini kamu. Kenapa kamu di sini? Bantuin, nak. Bantuin ibu. Ibu masih aja kurang pakai dagang. Ibu minta uang belanja 10 juta saya kasih, walaupun gaji saya cuma 3 juta. Lah, kok bisa kasih mertua 10 juta duit dari mana? Ya kan saya security bank. Lah maling dong. Minjem. Lah minjem memang enggak boleh. Ya tiap bulan kasih 10 juta. Ya iya, buat ibu mah apa sih? Saya enggak kasih. Perhiasan juga saya nambah-nambahin, nak. Buat nambah-nambah apa, Bu? Itu gara-gara kopi ibu dia bisa siul, nak. Tadinya nggak bisa. Bangun. Mas Teh, biarin dia di tengah. Bangun. Nih, lihat. Kuitansi. Ya nggak usah. Baca. Nggak kelihatan. Dia kadang ketat. Kamu juga mau aja lagi disuruh ibu kamu? Kan bantu. Itu kopinya saya borong tadi, ya, Pak. Ya, enak tuh diborong. Enak, Pak. Kopi apa? Nih, lihat. Saya transfer tiap bulan 10 juta. Iya, tahu.
apa-apa. Gokil. Ibu pegang aja, ibu gak... Kopi kesehatan. Bu, puter uangnya biar makin banyak. Apa sih yang bapak rasain ketika setelah minum kopi itu? Bisa siul kan, Pak? Saya pengen siul, Pak. Nah, coba, Pak. Coba, Pak. Coba, Pak. Satu, dua, tiga. Ya. Gak bisa. Bapak belum minum kopinya ya? Oh. Gimana sih caranya ya? Nak, sini, Nak. Gimana sih caranya? Caranya gimana? 3 bulan. Pajarin caranya gimana coba? Tarik dulu, nih, Pak. Tarik napas. Nih, kayak dia. Tarik napas. Satu. Tahan. Satu, dua, tiga. Kan punya harga diri dari awal saya menikah sama Veronica. Ya. Saya ngomong, ini suara yang di handphone nih. Kok Veronica? Apa mau? Pokoknya aku tuh gak tega loh ninggalin mama sendiri, mama kan udah tua. Ya aku juga udah tua sayang. Guys, bu maaf ya. Iya, kamu udah tua. Kamu lagi enggak? Ya kapan lagi kan ibu kamu tinggal sama kita. Salah. Kita tinggal di tempat ibu kamu. Iya, maksudnya kita tinggal bareng. Kan agak susah selama ini. Mau nyuruh ibu pergi sendiri enggak mungkin. Kalau aku nyuruh, waktu itu pernah. Aku pengen bermesraan sama kamu. Aku bilang sama ibu, bu pergi ke pasar dulu kek. Kamu pakai nemenin, terus aku sama siapa? Sama aja bohong. Iya. Ya itu kan karena aku harus nemenin ibu jualan. Ya buat apa sih sayang? Ya itu gak tahu, ibu tuh ngerasa butuh tetap produktif gitu. Emang uang dari kamu kurang? Ya makanya kamu tanya sama ibu kamu, kurang gak uang aku? Udah ah, ngobrol mulu. Kalau kamu mau, kamu ngomong sama mama kamu. Ya udah deh. Apa sikap mama kamu? Kalau enggak kita pergi dari sini, udahlah. Jangan-jangan ya udah biar aku aja yang ngomong sama mama. Ya udah ngomong mantar dulu dah. Udah. Mana? Ya udah kamu standby kan. Aku tutup pintu dulu ya. Ibu mau join. Mau join sebentar, mau ngobrol. Kaget saya. Kirain kalau ibu mau join modalnya 2,6, Bu. Ke Paris? Iya, ke Paris. Ibu ngapain kesini? Saya mau ngobrol, Bu. Ibu dengar tadi katanya kamu mau pergi. Iya, Bu, saya mau pergi. Jangan pergi, Ibu udah bawain Pak RT. Pak RT, tolongin Pak RT. Ngapain dibawa Pak RT? Tolongin Pak RT ini. Ibu ngapain bawa Pak RT? Pergi tuh udah dibungkus. Saya bilang tadi, Bu, saya ngobrol di ruang tamu saja. Tapi ibu ini bersikeras untuk ngajak saya untuk ke ruangannya Wendy. Saya bilang, okay, saya bakalan ikut. Saya ikut aja. Tolong nah Wendy jelaskan dulu duduk perkaranya seperti apa. Saya kan tiap bulan ngasih uang ke ibu. Ke ibu ngasih uang. Terus saya beliin perhiasan juga. Sudah. Maksudnya biar ibu tinggal menikmati masa-masa tua, nggak perlu kerja lagi. Terus tiba-tiba saya tahu ibu masih dagang kopi. Soalnya uangnya Wendy kemarin ibu pakai beli. Laga-lagaan beli apa luat? Lu jalan sekilo aja 2 hari. Lama banget. Apa luat juga bingung hitungnya. Lagi aku banget. Iya.
Bulan lalu saya kasih 3 juta. 3 juta? Dia minta. Saya minta 3 juta boleh. Buat apa, Bu? Mau beli boxer Muay Thai katanya. Kan udah begini. Emang bisa begini? Emang bisa begini susah kan? Diajakin les bareng sama teman-teman Ibu. Ya tapi tahu umur, Bu. Ya, tapi kemarin, kan biar Ibu tetap fit. Saya Sabtu lagi nyantai ngopi di rumah. Diketok-ketok. Jangan dikasih tok-tok. Misi, Pak. Iya, boleh saya duduk? Saya suruh bayarin Tamiya, dia sekardus. Pero kamu gak ngasih tau mama kamu apa? Buat apa sih? Dia Tamiya, saya udah gak main. Tapi itu Tamiyanya udah yang dinamonya udah kilikan sendiri. Itu kan yang baru. Iya. Itu kenapa saya sama Vero gak pernah bisa tidur nyenyak. Kenapa? Jam 1 masih ngulik dinamo nih orang. Mana saya lagi beli sayuran, tiba-tiba saya disamperin. Bayarin sulap saya, Gi. Sulap yang mana, Bu? Yang begini katanya. Tuh kan, katanya bisa putus katanya. 200 ya katanya. Udah gitu saya mau lagi 200, saya kasih dia. Ya udah. Saya sendiri. Ayo kamu ngomong sama ibu kamu. Ibu! Kan masnya udah ngirim duit tiap bulan, udah ya nggak usah jualan kopi lagi. Tapi kesini kan mau cuman bantu cari uang sendiri tuh Wendy, biar nggak perlu dikasih sebenarnya. Seharusnya kamu merasa terbantukan dong. Ibu kamu money oriented seperti ini harusnya memudahkan kamu mencari uang sebenarnya. Ya nggak perlu, Pak. Saya kan punya harga diri. Dari awal saya menikah sama Veronica. Ya. Saya ngomong, ini suara yang di handphone nih. Oh, Veronica? Iya, bisa Veronica. Benci saya, kalau bisa nyambung saya benci saya. Suaranya merdu, di handphone aja merdu, apalagi aslinya. Kadang-kadang gitu. Ini saya ketemu langsung, saya nikahin. Oh, awalnya dari telepon. Awalnya itu, telepon. Dia dulu kerja di situ, tapi habis dari situ, nggak boleh kerja juga sama mantu nih, katanya suruh di rumah aja. Selama saya masih bisa menghidupin diri saya. Wih, ini bagus. Maaf ya, sama keluarga saya. Pak, gaji saya. Tadi udah begini loh dari saya. Saya kaget lagi. Ya, maaf. Gaji saya kerja di security bank. Di security bank? 4 juta lah. 3 juta, 4 juta. Tapi 10 juta transfer 10 juta tiap bulan saya transfer. Sisanya dari mana nomboknya? Itu biar jadi urusan saya. Iya. Udah tenang aja. Minta izin buat usaha. Ya, minta izin usaha lagi mau. Vero, ternak gecko. Ngomong sama ibu kamu atau enggak? Mas. Kamu pilih mama atau pilih aku? Jangan gitu. Ibu sekali lagi aja deh. Usaha ternak gecko, abis itu udah. Saya nggak mau jualin ya, Bu. Kalau mau jualin. Ibu kenalan ibu di posyandu. Ibu tuh. Ibu nggak mau kalau misalnya kalian pergi ini kenalan ibu di posyandu suruh kesini. Gila, kita nggak ada privasinya sampai. Kamar kita loh. Kamar. Astaga, ada RT, ada teman ibu. Bapak, sekiranya tujuan bapak mau apa? Beli kopi. Oh iya, kopi. Borong. Kan bisa di luar, Pak. Kalau nggak janjian di posyandu kan bisa. Nggak bisa, Pak. Tapi ini saya sekalian saya yang ngundang. Ini yang ngundang. Ini Pak Andre, ini anak saya. Katanya mau pergi dari rumah saya. Semenjak minum kopi ini, tiap hari saya siul dulu, Pak. Udah bisa, Pak? Udah, Pak. Coba. 1, 2, 3. Bapak sebenarnya, Wendy. Emang kok siulannya kayak gitu. Katanya ada kalo waktunya buat... ya, kalau udah seminggu bisa hilang lagi ya? Iya. Saya kasih mau borong yang banyak. Oh iya, makanya ini tadi. Ini semuanya. Saya pengen di hari tua saya tuh saya pengen siul. Orang di hari tua itu banyak ibadah, bukan banyak siul, Pak. Saya baru mendengar masa depan seperti itu. Masa depan ini unik banget. Masa tuanya diambil, Chan.
makasih untuk ya. Iya, udah ada semuanya. Saya semua beli ya. Iya. Oh, digorong semua. Nasehatin aja deh biar anak saya enggak pergi. Udah, Bu. Saya pergi. Jangan, Bu. Mah. Jangan pergilah. Jangan dong. Ya, Ibu ngapain masih mau kerja? Ngapain? Ibu sebenarnya. Ibu justru orang tua tuh harus kerja biar motornya kita tetap jalan, Nak Wendy. Nak kasihan loh. Kalau nah, seorang ibu dibiarkan nah, baik dipikirkan dulu, Nak Wendy. Jangan pergi. Enggak usah mikirin motorik deh. Kemarin dibeliin motor mi**, enggak mau. Maksudnya motorik tuh bukan motor. Motorik, motorik tuh 2 bulan udah haji. Itu kan mau nyetorik kan? Mau nyetorik. Iya. Ini ibu tuh sebenarnya. Ibu jangan ikut campur ya, Bu ya. Bapak yang ngurahin. Enggak, Wendy sama Vero kan kalau misalnya pindah dari sini pasti masih ngontrak. Sebenarnya ini apa, uangnya Bu. Tinggal dikit lagi. Sebenarnya ibu mau ngehadiahin rumah buat kalian berdua. Iya, ini uangnya udah ibu tabung mau dibeliin rumah. Tuh. Ibu jual kopi buat beliin kita rumah. Iya. Kalian semua jangan begitu. Tapi kalau kalian mau pergi ya udah kalian pergi aja. Enggak usah. Ini ibu akan bersama dia dan rumah. Kita akan menempati rumahnya. Emang itu tujuannya ya sebenarnya. Iya. Jual-jual ini untuk membelikan Wendy. Ya ampun. Ya udahlah pergi. Ya udah emang enggak usah. Emang enggak usah. Ya udah emang enggak usah ya udah. Ibumu ini niatnya baik. Bayangin, Bu. Sebelum diteruskan, Wendy, saya ingin bertanya. Siapa bapak-bapak? Dia ikut campur terus dari tadi. Saya ini ketua Satpol PP sebenarnya. It's my dream. That is not my dream. Oke, okay, dream box. Sayang. Kita akan segera berlayar. Kenapa kamu bersedih? Iya nih, kita kan nikah udah setahun ya sayang. Terus kita tuh nggak dapet omongan, malah dapetnya omongan. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? Kerjamu hanya. Tak berguna kau bersedih hati, tertawalah sayang. Semua, go! Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Dengarkan tetangga-tetangga itu. Yang penting kan kita tetap berusaha. Kamu pengen anak perempuan apa anak laki-laki sih? Yang mana aja yang penting dapat momongan. Oke, kita honeymoon ya. Nanti aku akan bilang ibu, kita akan jalan-jalan ke pasar pagi. Oh, gak apa-apa sambil melihat pemandangan. Siapa tahu di pasar pagi itu kita mendapatkan inspirasi untuk mendapatkan anak. Ya ampun. Kamu mau ke luar negeri? Ya gak harus ke luar negeri sih. Kamu mau ke mana? Di tempat orang honeymoon itu loh sayang, masa nggak tahu? Oke lah, aku akan ajak kamu ke Turki. Kita akan naik balon gas. Balon udara? Iya balon udara, kalau ada nggak ada gasnya nggak bisa pergi. Nih. Kamu belum perlu tanam rambut sayang, kita nggak perlu ke Turki. Kita akan membuat anak di atas balon gas. Wow, wow, pandangannya indah gitu. It's not my dream. It's my dream. That is not my dream. Oke, okay, dream box. Kita simpan aja di dalam kotak mimpi-mimpi itu. Pokoknya gimana pun caranya. Mau kemana? Kita ke Bali? Boleh nih. Nah, paket satu. Villa, makan malam, sarapan, wisata, fotografi. Nah,
Boleh nih, biasanya orang kalau honeymoon ke Bali langsung jadi. Pas. Oke kalau gitu. Tapi aku mesti bilang ibu dulu ya. Karena kan uangnya semua ibu yang punya. Apa? Muka kamu udah mulai menua loh. Bekas makeup tadi. Halo, mantu mami sayang. Duduk-duduk, ada apa sayang? Kami berdua mau honeymoon nih. Ya, Mi. Mau apa? Honeymoon. Boleh, nah, boleh. Mau pergi kemana sayang? Kita mau ke Cilandak, Mi. Ya masa gak boleh liburan ke Cilandak, gimana sih kamu? Enggak, maksudnya di Bali. Di Bali. Bali. Ada namanya Jalan Cilandak. Gitu. Oh, boleh. Kita mau bulan madu, Bi, karena... Ajak Mami dong, Mami pengen dong tidur di tengah-tengah kalian. Jangan dong, istriku tuh sedih nih. Karena banyak diomongin tetangga, katanya kita belum punya anak. Siapa yang berani ngomongin kamu? Tetangga, Bi. Bisa-bisanya masyarakat di luar sana menghina anak Mami. Padahal mereka kalau lagi susah, Mami yang membantu. Udah mulai masuk nih. Bentar lagi jadi siluman ini tuh. Mami gue memang gitu kalau masuk jadi siluman. Ini foto Mami sayang, foto Mami. Oke nak, ini ada uang. Madan Mami baru habis setor. Hah, Mi? Kok itu kayak uang? Uang. Suami kamu tuh harus sering-sering dicek ke dokter, bawain dia obat. Dia rabu. Ceritanya gak jelas. Kamu gak bisa ngeliat dari umur berapa? 10. Umur 11? Udah bisa. Salah terus ya? Salah terus konsepnya. Ya. Coba kamu tanya ke Mami. Mami? Ya? Mami katanya gak bisa lihat ya dulu? Iya, waktu umur 11. Saya gak nanya umur Mami. Kenapa Mami nanya-nanya umur? Tapi minta duitnya, mau jalan. Permisi, Bu. Kamu yang menghina-hina anak saya ya? Ya, salah rumah. Lagian dia tiba-tiba baru nyampe. Benteng dasar, tahu ceritanya ke belum? Iya coba. Ibu, saya warga sini. Saya... Punya apa dia? Apa? Punya apa dia? Bu, kayaknya emang bener salah rumah dah. Ya, saya... Mas, warga... ya? Keluarkan uang yang ada di situ untuk anak kita belanja. Ini suami saya nih, anak saya. Loh? Gak apa-apa, lepasin aja, suka-suka dia. Ibu, Pak, ya? Saya sebenarnya tinggal di sekitar. Oh, kampung sini? Iya, di warga belakang rumahnya ibu yang besar ini, ada perkampungan kecil, saya tinggal di situ. Kampung apa namanya? Saya, kampung biasa, kampung kecil namanya. Oh, kampung kecil. Ya, RT-nya segini, orangnya segini, kecil-kecil. Nama kamu siapa? Nama saya Diki. Diki? Iya. Tadi udah dia bilang. Petani salak sebenarnya. Lah kok ini mau... Itu kan pisang. Lu ajar lu ya. Jadi saya minta bantuannya kepada non, bapak, dan ibu di sini. Ada bantuan? Iya, minta uang lah. Bu, saya udah mau jalan nih, kasih aja lah uang. Iya. Repot banget sih. Pakai uang kamu dulu kasih. Nah ini kita gimana mau berangkat? Kan mau nungguin di berangkas. Iya. Hesti? Ini yang suka ke komplek itu yang minta duit marah-marah itu. Ibu maaf saya tetangga. Tetangga yang dekat sini. Di mana ya, tinggal? Sama ini tetangga saya di belakang kampung sebelah. Punya mau ngasih ini aja. Oh, Anda petani manggis.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, jadi masuk kedatangan ya. Tujuan kami. Kamu dulu aja gak apa-apa saya. Iya Bapak, Ibu. Ingin meminta uang sedikit bantuan untuk keluarga kami kalau bisa. Ya pinjam uang aja buat anak saya, kasihan Bu. Kenapa? Anak saya itu dari kemarin kemakanya saya. Anak Ibu kenapa? Anak saya minta beliin ninja Bu. 50 juta aja gak apa-apa kok. Setan. Keluar dari rumah ini atau sepak dan masa minta-minta ninja ke kita? Emang ini ada. Kayaknya cuma pakai Mio. Minta ninja. Saya minjem cuma 2,5 Bu. Buat nambahin saya beli PS5. Sekali gak apa-apa Bu. Saya pengen banget. Kasih aja lah Bu lah. Dia deh Bu, bentar aja Bu. Bu, ada kamar kosong nggak? Ada. Mau saya pasung dari dalam. Hei kalian. Iya. Kalian benar-benar butuhkan uang itu? Butuhkan uang itu. Butuh banget. Anak saya sedang bersedih dan mantu saya sedang bersedih. Oh iya. Bagaimana kalau kalian memberikan hiburan kepada kami? Saya pengen Anda stand up company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tebak-tebakan untuk menghibur anak dan mantu ibu. Boleh. Minuman apa yang nggak yakin? Apa ya? Apa tuh? Apa tuh minuman? Maca. Maca. Olahraga apa yang belum main udah banyak utang? Apa tuh? Basket belum apa-apa udah nombok. Udah ya. Kamu mau? Basket, nombok. Nombok? Ya. Nombok. Nombok. Nyampe gak nih? Nyampe dong. Kan ini ring, nyampe kan? Enggak, maksudnya. Enggak, maksudnya... saya nyampe gak ke ibu? Nyampe gak? Nyampe. Iya. Nombok kan masukin bola. Betul. Atlet-atlet apa yang beratnya cuma 3 kilo? Atlet apa itu? Babang tabung gas. Tabung gas! Kemarin. Hewan apa yang gak bisa tinggi-tinggi? Hah? Kate, kate. Bukan, kalah jangkung. Kalah jangkung. Kalah jangkung. Hewan apa yang ngeledekin mulu? Apa tuh? Panda. Kenapa panda? Panda. Aki-aki yang panda. Oh panda. Panda sayang, canda sayang gitu. Sehat ya. Sehat ya. Hewan apa yang bikin kapok? Bikin kapok apa tuh Bu? Jerak Pak. Jerak Pak. Jerak Pak. Gimana Bu jadi kita? Jadi Bu. Makanan apa yang bisa menghibur anak-anak? Makanan apa itu Bu? Donat kentang. Kok gitu? Donat kentang, kentang gitu. Sekali aja. Kentang gitu harusnya. Udah lah Bu lah. Udah. Ibu mending kasih duit ke dia Bu. Iya. Sebagai hadiahnya, saya akan memberikan buah raspberry ini untuk ibu-ibu semuanya. Raspberry? Ah! Oh. Kenapa Ibu? Kamu mendorong saya ya? Ibu. Tolong ya. Ibu, aduh ini berat banget. Kurang ajar kalian ya. Berani berbuat gini kepada ibu saya. Ibu ini tidak sengaja mendorong ibu Anda. Tangkap dia. Bawa dia ke hutan. Lalu apakan dia? Kasih kita ke dalam hutan singa. Mau menghibur kan? Iya, betul. Mancing. Itu mancing, Pak. Dia kan mau menghibur. Parah banget. Jadi kagak saya bye-bye aja, Dok. Parah banget. Jadi harus dirawat di sini. Aduh, Dok, saya enggak bisa dirawat. Bisnis saya banyak. Keong saya belum pada ngasih makan. Saya
Gak bisa, Bu. Jadi kaki Ibu ini harus diperiksa lebih lanjut lagi. Gak mau, saya mau pulang aja sama Ibu. Ibu baik, Ibu harus istirahat di sini. Kamu senang Ibu dirawat, kan? Iya. Ibu. Ibu harus istirahat. Setidaknya, suster, dokter, rawat Ibu saya 2 tahun aja. Sama aja Ibu kamu titipin panti pijat, panti apa namanya? Panti jompo. Panti jompo. Ibu lebih baik istirahat. Kamu jangan nyuruh-nyuruh Ibu istirahat, kamu juga udah ngantuk, kamu mending istirahat. Makanya Bu, abis ini saya mau istirahat. Saya juga dokter, istirahat. Iya Pak. Boleh gak dokter ikut saya? Enggak. Saya akan membicarakan soal kesehatan Ibu saya. Ada bini lo nih di mari, ada bini lo. Tunggu dulu, kamu nemenin Ibu. Kamu nemenin Ibu, biar saya bicara sama dokter. Saya rencananya mau sama dokter mau ke Turki 2 hari. Honeymoon kita aja belum jadi. Ini ngobrol soal kesehatan, sayang. Saya gak mau dirawat sama siapa-siapa kecuali anak saya tercinta, Andre. Saya cuma pengen kamu yang mengurus dan merawat saya di sini. Ibu susah diaturnya. Abang. Foto mas, foto. Kita andil ya? Saya datang ke sini. Siapa mas? Bisa dong, berarti ditidurin di bangku, diinjak sama orang. Limbat. Itu limbat. Kenapa mas? Saya datang ke sini, saya mau nagih utang Ibu Ayu. Kagak buat kamu. Ibu saya tidak pernah berutang. Ibu saya orangnya dermawan. Dia salah memberikan. Dermawan. Anda bilang ibu Anda orangnya dermawan. Lihat ini catatan utangnya. Astagfirullahaladzim. Lihat ini. Dia menjaminkan rumah sebagai jaminan pembayaran utang. Ibu. Apa benar, Bu? Bukan saya, kamu ini salah orang kamu. Salah orang dari mana? Saya tidak pernah menjamin apapun. Bu, sebulan ya, saya 30 nagih, 30-30-nya salah, Bu. Masa Ibu salah juga? Masa gak ada yang benar sih? Gak Ibu, mungkin, Bu, pasti ada satu benernya. Salah semua, Ibu, ayo. Kapan ini buktinya jelas kok. Kapan saya minjem sama kamu? Kapan? Ngaku saja, Bu. Ini tanggal-tanggalnya ada. Ini anak buah saya. So tahu nih orang nih. Bukan anak gue. Kamu anak saya. Bu, apa bayar? Kenapa Ibu tidak cerita kepada kita? Ya karena kan Ibu pengen kehidupan kita lebih baik, nah. Ibu mau apa? Kalau Ibu nggak membayar utang saya, kali ini saya. Oh, sorry. Tuan. Baiknya. Ini untuk membalas kok. Anda tidak datang dalam suasana yang tepat. Ibu saya sedang dalam kesusahan. Mau apa kamu kemarin? Mau minta duit lagi? Saya ingin berterima kasih, Tuan, terhadap ibu ini kemarin telah membantu saya. Bikinin dong, jangan rasa mangga, Bang. Ibu saya. Sebenarnya ini punchline. Oh. Kamu udah bocorin. Ibu tapi saya terlilit. Terlilit utang. Dan kami sedang kesusahan. Hah? Makanya saya datang untuk menghibur ibu. Alhamdulillah. Kampung kami sudah menyebar. Pemuda itu sakit. Lanjut Pak, lanjut Bang. Pak. Ibu, aku butuh ini ada rangkaian bunga. Terima kasih, Bu Ki. Dan oh, saya juga sekali membawa buah-buahan sebenarnya. Apa itu? Ini buah yang pertama. Apa? Pertama ini. Tawa, buah yang pertama. Buah yang kedua. Buah yang kedua. Buah elah. Buah elah. Buah yang ketiga, anggur. Apa? Anggur ini. Kok? Yaitu dalam bentuk ekstrak.
Iya. Mas, jadi kalau minum ini katanya bisa siul, Mas. Betul? Beda. Beda. Yang tanya itu beda, bukan dia. Ceritanya beda. Beda lagi ceritanya. Saya pengen banget bisa siul, Mas. Dan saya spesial akan menyanyikan sebuah lagu. Yang dua itu belum? Yang dua ini sudah. Ya itu aja perwakilan. Itu aja ya. Sama buah juga ini. Lemon. Mau menghibur kan? Iya, betul. Mancing. Itu mancing, Pak. Dia kan mau menghibur. Terdiam semua. Iya, ngepris. Enggak, itu kesannya kayak kita diem. Kagak, emang itu kameranya kayak digituin gitu, efek, yeah. efek kamera. Efek gitu. Enggak, tadi lu lagi ngomong gini, pala gua lagi gini-gini aja, enggak di-pause. Pala gua lagi goyang-goyang. Ngomong apa sih? Apa? Masalah apa? Kalau ada masalah cerita dong. Iya, kalau ada masalah cerita. Kalau ada masalah cerita dong. Apa sih? Gue diomelin mulu. Ini, ada satu tebakan lagi. Iya. Ini vas bunga. Hah? Ini vas bunga. Iya. Kalau ini, vas dulu. Lumayan buat isi waktu ya. Iya. Gak mau pulang. Gak mau pulang. Kosong banget soalnya tadi. Kosong. Jangan sampai kosong banget. Dari hening gitu. Iya. Alhamdulillah. Hiburan yang bisa diberikan saya perwakilan dari nyanyi itu. Terima kasih Nadiki. Ya. Bagaimana terjadi seperti ini, Bu? Ibu suka berhutang. Aku memang hutang untuk membantu orang lain. Tapi aku baca. Tapi aku akan cerita dulu. Aku sering diabaikan dan keluargaku sering diabaikan. Hah. Lady Sky. Aku ingat, kalau melihat Diki, aku selalu ingat masa laluku yang dulu. Iya, Ibu. Begini masa laluku. Oh. Anda bilang Anda orang susah, mau minjem uang sama kami. Iya, Pak. Jam tangan Anda mahal, cincin Anda berlian. Ini salah saya, Pak. Saya kalau kerja selalu saya pakai, saya lupa. Berarti Anda sombong. Saya lupa. Lupa. Memang sengaja memang. Aduh, cari tempat pinjaman tempat lain deh. Kita aja lagi. Aduh, ini aja makanan seadanya. Saya minta tahunya aja, Pak, seperempat. Gak bisa, ini kita gak kebagian, cuma berdua. Kamu pengen tahu? Saya pengen tahu. Belajar. Tahu goreng. Iya dong. Benar gak? Iya dong. Iya dong. Maksudnya tahu goreng, Pak. Pak, tolong. Bapak benar tidak membantu ibu, benar? Gak ada. Gak ada. Udah cari aja kalau sendiri. Kalau kamu mau uang, kamu kerja. Masih muda. Bapak benar, ibu gak mau nolong. Gak ada. Lihat saja. Kalau aku kaya seperti mereka, aku tidak akan sombong seperti mereka. Aku akan... Kalian ingat? Iya. Aku tidak mohon maaf. Hah? Aku tidak mohon maaf? Kan aku... tadi nyeritain berarti ibu inget dong. Enggak. Ya. Tadi pas bayangan gitu ibu gak inget. Ibu cuma ngomong aja. Tapi kami semua melihat bayangan apa yang ibu bayangkan. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baiklah kita berdamai saja semua demi keadaan ini menjadi... Lalu bagaimana hutang-hutang? Hutang-hutang ibu bagaimana? Iya, Bu. Bang, saya gak mampu bayar hutang. Berarti anak ibu saya bawa. Sembarangan. Ini anak saya. Ini mantu saya. Ya berarti mantu ibu saya bawa. Sebagai jaminan. Hah? Jangan mas asal bawa-bawa aja. Lebih baik kamu bawa saya. Iya. Bawa dia. Bawa dia. Karena dia. Karena dia adalah. Kamu bawa dia. Hutan. Karena dia adalah. Dia siapa? Dia siapa? Lady Sky. Lady Sky.